Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Kali ini kita jumpa lagi, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan semoga saudara semua yang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang banyak masalah semoga diringankan semua permasalahannya dan diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan mencoba menguak sesuatu yang cukup sedikit mengerikan. Mengerikannya kenapa? Karena selalu aja duit hilang. Jadi ada salah satu desa, saat ini mungkin lagi viral juga lah, itu duitnya hilang, dan hampir bukan hanya satu rumah, itu hampir semua penduduk. Dan pada akhirnya di desa itu ditempel lah, jangan tuyul, diharap tuyul jangan masuk ke sini. Tuyul dilarang masuk, sampai diumumkan. Ini kenapa? Ada apa kok tiba-tiba uang itu hilang. Banyak yang hilang. Gitu itu, ini lagi viral nih berita ini. Jadi ada yang warga situ, coba Kang dikuak, kenapa sih? Apa penyebabnya? Gitu. Karena itu bukan kejadiannya, bukan kepada satu orang dua orang, tapi serentak hampir semua mengalami uang hilang. Itu kan bukan hal yang tiba-tiba atau bukan hal yang kebetulan kan. Kalau kebetulan ya nggak mungkin semuanya uang hilang. Nggak mungkin tiba-tiba uang semuanya hilang lengit. Itu kan nggak masuk akal gitu kalau semua. Kalau tuyul biasanya kan 1, 2, 3. Nah ini apa sebetulnya? Ya tuyul juga mungkin bisa aja. Nah tapi ini kita, karena kita nggak datang ke sana, jadi kita nggak tahu apa sebetulnya. Dan jadi kita coba cari aja nanti apa yang kena energi negatif di sana, nanti saya coba cari tahu lewat dia. Kalau di sana memang ada kekuatan yang negatif yang memang paling kuat, nanti saya tarik, saya masukkan, lalu kita coba cari informasi. Mudah-mudahan kita dapat informasi, mudah-mudahan kita dapat pencerahan atau dapat jalan keluar nanti mendapatkan informasi itu. Mudah-mudahan bisa cari solusi nanti ya, dan bisa membantu masyarakat di sana yang lagi kebingungan, yang lagi galau, yang lagi khawatir, yang lagi takut nyimpen duit di rumah, jadi takut punya uang sedikit aja jadi khawatir gitu. Itu kan kasihan, meresahkan. Jadi harus cepat segera dibereskan insya Allah. Mudah-mudahan di mudahkan langkah kita ya. Kita langsung aja. Ini ketawa ketiwil nih. Hei, lagi apa kamu? Lagi apa? Nyari apa tuh? Apa itu? Lubang ula itu. Ngapain? Woi. Kamu lagi apa? Lagi nyari apa? Lubang ula di Korea. Main apa? Main teman. Nih di sini ada tuh. Wah. Ini ngerjain lagi kayaknya nih jeng ketombe. Jeng ketombe. Aduh. Dia lagi main. Nyari apa sih? Itu temanmu ada di bawah, banyak itu. Tuh, temanmu banyak di sana di bawah. Ayo. Ayo saya antar, ayo. Apa yang kamu cari ada di sana? Ayo nih, saya antar. Hah? Ada di sini, ayo ikut saya. Ya lu pakai baju sendiri. Ah, apa sih ini makhluk? Dia nggak pakai baju ternyata. Ternyata dia nggak pakai baju. Ini makhluk apa ya nggak pakai baju dia? Kamu nyari apa? Kupret, kupret.
Eh, Jin Ketombe, nyari apa kamu, Jin Ketombe? Nih. Eh, Jin Ketombe. Wah. Jin Ketombe. Ih, Jin Ketombe malah main apa? Aduh, aing parah. Wah, gua dimarahin nih nanti kalau udah sadarnya nih. Eh, Jin Ketombe. Waduh, Jin Ketombe. Jin Ketombe. Udah diam. Eh. Woi. Woi, Jin Ketombe. Diam. Oh. Kacau. Hei. Siapa lagi? Aduh, aing. Ntar gue ditamplok nih. Ini perasaan gak enak, ini perasaan saya gak enak. Eh, Jin Ketombe. Ini makhluk kayak apa sih? Eh, kalian main apa itu? Aduh. Aduh, Jin Ketombe malam-malam gini. Ini jangan pakai mic deh, ya. Biar kesono ke sono kena ya. Lo, cek lo. Pakai. Lo. Aman. Ada dua. Eh, Jin Ketombe, main apa sih? Oh, ini apa tuyul lu? Saya mau nanya. Eh. Enggak bisa diajak ngobrol bener ini. Gua mandi malam gini. Wah. Malam saya enggak mau, bahaya. Tuh, buat dia. Aduh, aing. Ngebletok kan dulu, euy. Aduh, kok malah begini jadinya nih? Enggak bisa ngobrol. Kalian tahu duit enggak? Duit. 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 Tahu duit. Bawa duit ya. Duit. 2.000. Nah, dia. Berapa? Ini kalian tahu ini enggak? Ini tahu ini enggak nih? Wah! Oh, tahu. Oh. Mereka susah diajak diskusi. Tapi kita ambil gambaran. Berarti mereka tahu duit. Kenapa enggak mau? Mereka tahu duit berarti. Kalau mereka tahu duit, berarti kebiasaan mereka mencari duit. Berarti kalian ya. Bohong. Bohong? Iya. Iya. Iya, duit ya. Itu. Itu duit kok bohong? Iya. Ya ditutup lagi mah yang enggak kelihatan atuh. Jangan mau bohong. Kurang gede. Bukan bohong. Oh, mentang-mentang goceng ya. Berarti biasa ngambilnya yang gede. Bohong. Ada. Emang yang asli, yang asli gimana? Aku bawa. Yang asli kayak gimana yang asli? Seperti tadi. Oh, tapi warnanya sama enggak? Bohong. Bohong katanya. Warnanya kayak gimana warnanya? Itu. Naon sih kalah, naon kalah pelot. Eh, kalah Jin Ketombe. Buyur. Naon sih? Lain keuyeuh, kalah cai naon. Hah? Eh, ente nyeureun gitu. Ente aman. Oh, ente nyeureun. Naon sih ngaranna? Waduh, itu dijum. Dijum. Ini kali ini saya susah dialog karena mereka begini karakternya. Jadi susah diajak ngomong serius. Duit. Ya. Enggak mau. Bohong. Katanya bohong. Ini buat saya udah buat saya. Kalau enggak mau buat saya. Bohong.
Mohon. Ya udah buat saya sini kalau nggak mau. Enggak. Buat manuk itu. Sini, lihat, saya lihat. Udah, kalau nggak mau mah. Tak rusak lagi. Main dulu. 5.000. Enggak mau 5.000. Main dulu. Aduh, udah tuh. Ayo, ayo. Belakangan kerja belakangan. Aduh, bagawean aing kan ayo. Ampun. Malah main diajak ngobrol. Jadi maaf ya kalau enggak bisa. Soalnya gimana ini memang susah diajak ngobrol. Susah diajak ngobrol. Jadi karakternya main. Tuh apa tuh? Tuh, bunyi tuh apa? Bunyi. Ntar gua kurung masukin situ, masukin botol nanti gua. Kalian suka ngambil duit? Nah, suka ngambilin duit kalian? Itu kerjaku. Oh, itu kamu kerjanya. Aku kerja. Kerja sama siapa? Punya bos berarti. Iya, aku dijemput. Dijemput. Tapi aku milih. Milih? Iya. Milih bos? Iya. Yang kamu pilih bos yang kayak gimana? Yang kelihatannya mau menuruti semua keinginanku. Emang keinginan kamu apa? Kamu pengennya apa? Disediakan tempat bermain. Dan aku punya diberi makanan yang banyak. Diberi makanan banyak? Ya. Makanannya apa kamu sukanya? Kamu sukanya makanannya apa? Makan. Ya, makanannya apa yang kamu mau, yang suka? Sama. Apa? Kalau dia punya istri atau punya perempuan, aku ikut. Lah, ikut istrinya? Apa? Oh, nyusu. Oh, kamu suka nyusu ke istrinya? Waduh, rugi dong susunya dibagi-bagi. Rugi kalau gitu susunya dibagi-bagi. Wah. Itu bangkong namanya, bangkong kodok. Aduh, aing ngelier euy kieu mah. Alamat nginjeman calana ini gue, aduh. Ini kodok namanya, bayi kodok. Ini bayi kodok namanya. Ih, tadi dikasih. Kamu nyari duit setiap malam apa, setiap hari apa? Malam. Ini akan digegel. Ayo mampu. Ya Allah. Dia mau dekat. Kamu kalau nyari duit hari apa? Malam. Iya, hari apa? Duh, kalah makan di pikiran Abah Badung gue. Ngabadung. Kamu hari apa kalau nyari duit? Aku setiap malam Selasa. Malam Selasa? Ya. Setiap malam Selasa nyari duit. Hari ini, tetapi aku main dulu, baru aku kerja. Oh, kamu harusnya sekarang nyari duit. Ya. Nanti dikasih apa sebelum nyari duit? Aku dikasih. Oh gitu. Terus kalau nyari duit diantar nggak? Nggak diantar? Tidak. Oh ini canggih berarti nggak diantar. Kalau zaman dulu suka diantar, ini nggak. Tapi aku diberi petunjuk. Apa petunjuknya? Ke wilayahnya. Kamu bukan orang kampung di situ berarti ya? Beda lagi ya? Ya. Pantesan saya tangkap di kampung itu lagi. Sekarang persiapan kamu udah ada di kampung itu sekarang? Ya. Dari kapan? Dari tadi sore? Ya. Terus nyari duitnya kapan biasanya? Malam? Malam. Oh, sekarang lagi main. Untung saya langsung cek. Mereka lagi main-main di kampung itu. Dan sekarang mereka nggak sempat ngambil duit karena langsung ditangkap.
Tapi aku punya duit. Seneng main air. Bujur kalau di tepatnya. Lo aing mah. Untung enggak ada ikan, kalau ada ikan habis dimakan kan. Jadi seneng main ya. Udah malam gini. Ini yang dipikirin alamat minjemin celana nih, enggak enak nih alamatnya. Mana celana enggak ada lagi, tinggal 4 gue, aduh. Terus berapa banyak biasanya kalau nyari duit, berapa banyak? Aku ambil. Satu, jadi banyak. Oh, ngambilnya satu. Kenapa ngambilnya satu-satu, enggak ada lagi apa gimana? Banyak. Satu banyak. Bukan satu tempat, tapi banyak tempat. Kenapa enggak ngambil satu tempat terus banyak gitu? Berat. Berat? Ya. Lah kalian ngambil satu-satu, lama-lama banyak juga, berat juga. Enggak. Karena satu, ada yang simpan. Mengantar. Satu simpan. Oh gitu. Satu simpan. Ya. Simpannya kemana? Oh ke sana, ditampung. Ya. Oh jadi mereka punya penampungannya. Makanya enggak ngambil langsung banyak, karena penampungannya mungkin sedikit. Jadi ngambil satu. Langsung di store, satu langsung di store. Caranya begitu berarti. Kami pun beda-beda kerjanya. Ada yang ngambil dua apa tiga enggak? Tidak. Itu pantangan. Itu terlalu berat. Nah itu hilangnya kok banyak-banyak, berarti apa? Bukan kalian dong? Itu selain kami, ada juga. Yang gimana biasanya, yang kayak gimana? Sebenarnya manusia juga, tetapi dia punya kekuatan. Oh, yang kayak gimana contoh? Kalau dia ngambilnya gimana? Kalau dia ngambil. Oh, begitu. Oh, begitu. Itu dia lagi ngambil duit. Terus orang sekeliling di sekitarnya. Semua. Iya. Penduduk. Iya. Yang terkena asap atau kekuatan, dia bakal terlalap tidur. Oh, dia tidur. Oh, ilmu sirup ya. Terus setelah disirup? Setelah itu, kawanan. Dia tidak sendiri bekerja. Oh, nggak sendiri? Tidak. Paling sedikit. Tiga manusia yang bekerja. Berbagi-bagi tugas. Berbagi tugas. Ya, setelah manusia itu semua terlarang, baru kawanannya atau teman-temannya dengan leluasa bisa masuk. Aduh, ini ngobrol baru serius sudah gitu lagi ya. Baru bisa masuk. Ya. Itu manusia juga yang masuk berarti? Ya. Oh, kalau gitu mah maling atuh. Bukan. Bukan yang babi ngepet bukan. Itu musuh kami. Nih, babi ngepet. Iya. Itu musuh. Oh, babi ngepet musuh kalian. Kenapa kok musuhan? Dia serakah. Oh, dia banyak ngambilnya. Oh, ya mungkin babi ngepet itu yang ngambil banyak-banyak ya, bukan kalian. Kalau kalian cuma satu. Saya. Iya, berarti babi ngepet masuk ke situ. Aku ngambil musuh itu. Kalau ada lima, aku ambil separuhnya. Ambil satu? Tidak, separuhnya lagi. Tetapi kalau katanya 10, satu. Tidak. Kalau 10, ya. Aku ambil satu. Tapi kalau 5, aku ambil sepotong. Separuh. Atau soek kalau diambil separuh mah, nggak laku. Gimana tidak. Sih? Ada nilai tertentu. Oh nilainya kecil. Oh kalau 5 diambilnya dikit. Oh, kurang.
Mungkin ngambilnya yang kecil, yang 50.000, 100.000 gitu. Jadi dia ngambilnya 50.000, 100.000, tapi satu lembar satu lembar. Nah, yang ngambil banyak itu bukan tuyul, tapi kayak apa tadi? Kayak orang yang pakai sirap ya. Ada juga yang babi ngepet. Itu. Sama sepertiku. Mangsa, bangsaku juga. Ya. Tapi ya. Berbeda bentuk. Iya, babi ngepet beda lah. Babi ngepet mah kayak babi. Krok 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 gitu ya. Anggernya kecepretan tuh kayaknya. Terus kamu suka ketemu babi ngepet? Suka dilawan nggak, diusir? Didorong. Aku suka mendorongnya. Sehingga dia sering tersesat. Dikelabui. Ya. Kami. Oh, kamu suka kelabui? Apa? Itu akar itu. Oh, kayak kayak mainan. Bukan mainan, bukan makanan. Bukan makanan itu, mainan. Oh, dinaikin. Dinaikin ya. Aduh, senang main. Ujuh. Goblok lu. Mau ngapain tuh? Ngambil apa? Ngambil, diambil. Oh, dituker. Nih, tuker. Oh, dia mau pakai ini, dituker pakai yang tadi. Jadi tukeran, dia ngajak tukeran. Rebutan mainan, aduh. Dinaikin. Aduh, gedean kalian sama itu. Aduh, gedean kamu sama itu. Kamunya, kalau di alam mereka, mereka memang kecil. Tapi kan ini lagi masuk di mediator, jadi mereka nggak ngerasa bahwa mereka jauh gede. Mereka 5 kali lipat lebih gede. Saat ada di mediator ya. Kamu kalau nyari, kamu kalau nyari berapa lama? Berapa lama kalau nyari duit? Tergantung. Tuanku. Berapa lama biasanya? Berapa lama kalau nyari duit? Lama. Dari jam berapa kalau jam manusia? Jam manusia. 4:30 malam sampai. Sampai manusia mau terbangun. Sampai manusia terbangun? Ya. Jam 4. Oh, jam 4 kamu pulang? Ya. Jam berapa? 5. Oh, 3:30. Itu tugas kami sudah selesai. Oh, 3:30 tugas kalian selesai. Ya. Terus kalian pulang. Oh, banyak. Oh, tidak. Yang kami dapatkan. Ya. Kami harus pulang. Dan waktu kami itu harus disediakan. Oh, setelah gitu. Kami bekerja. Ya. Kami harus sudah disediakan makanan. Oh, jadi saat kamu pulang makanan harus sudah ada. Ya, yang enak-enak. Makanannya apa aja selain kamu nyusu tadi ke istrinya? Sama seperti manusia. Oh, sama kayak manusia. Tetapi aku mau yang enak-enak. Seperti manusia sendiri. Tuanku sendiri. Memakan itu aku harus. Tapi aku harus lebih dulu. Harus lebih banyak. Ya. Kalau nggak ada makanan, nggak dikasih makanan gimana? Tanggung sendiri akibatnya. Apa yang kalian lakukan kalau nggak dikasih makanan itu? Kami sedikit demi sedikit aku grogoti. Grogoti gimana? Caranya gimana? Grogoti apa? Kami perlahan
hisap sekuat kami. Hisap sekuat kalian? Ya. Menghisap apanya? Tubuhnya. Atau biasanya kami diberi penyakit. Kami disusui dengan istrinya. Kami akan hisap kuat-kuat. Dihisap, oh istrinya, ya itu pasti. Terus kalau kalian suaminya diapakan nanti? Suaminya diapakan? Kalau istrinya kan dihisap nyusu kalian. Nah kalau istrinya nanti gimana? Kalau suaminya diapakan? Ya. Aku kasih makanan dari kotoranku sendiri. Caranya gimana? Caranya? Ditaruh di tempat. Tanpa dia sadari, padahal kotoran dia yang makan, kotoran dia sendiri. Oh nanti lama-lama sakit dong kalau. Iya. Tuh kan bahaya melihara tuyul, nggak enak resikonya. Gak dikasih makanan aja marah. Main lagi. Aduh, aing mah. Berarti kalian kasih kotoran ke bos kalian. Iya. Dan bos kalian enggak tahu kalau itu kotoran. Iya. Terus kalau bos kalian meninggal gimana kalau bos kalian mati? Kami pindah. Pindah lagi? Iya. Oh, kami kembali ke tempatku. Kembali ke kerajaan kalian. Iya. Ke tempat kami masing-masing. Setelah itu kami menunggu. Ada yang menjemput lagi. Nunggu apa tuh? Ada yang membutuhkan kami. Sehingga kami dapat tuan baru. Sehingga dapat tuan baru. Iya. Nanti tuan baru kalian kalau enggak ngasih makan begitu lagi. Iya. Terus menerus. Jadi itu harapan kami sampai dia terlena oleh kekayaan. Tapi bukan itu, bukan makanan, tapi dirinya untuk dijadikan teman-teman kami. Kalian dapat berapa banyak uang kalau berangkat? Seberapa banyaknya seberapa? Segini. Ya. Wah, segini kalau merah bisa 10 juta. Bisa 10 juta ya kalau merah segini. Barangnya yang sering kami ambil. Yang seperti ini. Iya, itu merah 100 ribuan nanti. Dan kami disuruh tempat yang banyak. Itu 100 ribuan. Kalau segini ya bisa 10 juta lah. Sekali dapat. Gede juga ya. Yang ingin minta jatahnya. Oh, mau nyusu dia. Iya. Oh, dipanggil katanya mau nyusu. Kamu kerja hanya di satu bos atau bisa di berapa bos? Satu bos. Udah keluar satu. Ya, dipanggil katanya. Dia dipanggil? Ya. Enggak, saya akan tahan dia. Kamu kemana kan? Masukkan ke rumah. Di rumah? Iya, di rumah. Punya rumah juga saya buat kalian. Kamu suka tinggal di rumah manusia? Suka. Kenapa suka tinggal di rumah manusia? Karena banyak sekali yang bisa kami lakukan. Apalagi ada anak-anak kecil. Kebingungan deh. Kebingungan. Udah mandi. Ke rumah. Aduh. Hah? Ke rumah. Duh kebingungan. Rumah. Temanku ke rumah. Iya.
Udah dimasukkan ke rumah. Ini rumah kamu nih. Mau? Nah, bagus. Banyak di sini teman-teman kamu banyak. Mau. Kamu udah berapa lama? Sini udah berapa lama? Main lagi. Aduh. Jadi mohon dimaafkan ya, ngobrolnya nggak bisa serius karena ya begitulah. Tuh. Apa coba sini. Aduh, kebul. Di sini apa itu? Bisa dijadikan makanan untuk Tuhanku. Iya, itu mangga, buah mangga itu. Memang iya. Makanan manusia. Yang sudah seperti ini. Aku kasih. Kok bisa dimakan sama dia? Kan itu udah begitu. Itu seharusnya. Karena semua itu hasil kami, kerja kami. Dia sudah pantas mendapatkan yang seperti ini. Emang dia mau makan yang sudah seperti itu? Mau. Kok bisa mau makan? Karena penglihatan dia ini masih layak. Oh, masih penglihatan. Bagus. Berarti penglihatannya dirubah sih? Ya. Penglihatannya yang dirubah? Ya. Ya, ini pantas ini. Enak sekali. Itu enak? Iya. Kamu suka makan juga yang begitu? Tidak. Lah, kamu aja tidak mau. Tidak. Biasanya kalau udah sering dimakan, dikasih makan itu berapa lama sakitnya? Itu bertahap. Bertahap? Ya. Yang dirasakan sakit apa biasanya manusia itu nantinya? Mual. Mual. Terus? Sering mulas. Perutnya? Lalu dia buang kotoran dia sendiri. Tanpa dia sadari, dia seperti orang linglung. Linglung dia? Iya. Mengambil kotorannya sendiri, lalu disimpan. Kok kotorannya diambil disimpan? Buat apa nanti? Untuk dijadikan. Oh, jadi yang dia lihat apa itu? Yang sering dia lihat itu seperti makanan kering. Jadi penglihatannya makanan kering, padahal kotorannya sendiri dimakan. Ih, ini kami ya Allah. Itu dilinglungkan sama kamu kan berarti? Ya. Tapi ya itu karma sih dari perbuatannya. Iya. Karena dia mau enak sendiri tanpa harus bekerja. Kami yang disuruh bekerja. Oh iya, iya. Sudah sepantasnya dia merasakan itu. Iya, bagus juga sih. Saya mendukung, bagus itu. Harus begitu. Jadi biar balas duit orang diambilin, orang kerja siang malam duitnya diambilin enak begitu saja. Ternyata dihukum sama kamu-kamu juga ya. Itu jangan dimakan, upret. Apa itu? Madang deh ini. Iya. Ya. Terus semua bos kamu lakukan begitu kalau memang dia nggak ngasih makan? Ya, aku lakukan seperti itu. Tapi kalau ngasih makan nggak? Ya. Memang semuanya pasti ngasih makan. Kan ada lupanya mungkin nanti. Itu harus kalau dia lupa tanggung sendiri akibatnya. Oh, meskipun sekali lupanya? Ya. Waduh. Aku tidak akan berangkat bekerja. Meskipun salahnya sekali, ya. Dia langsung balas dendam. Aku kayak balas tadi. 7 kali. Dia menyuruh aku tidak berangkat. Aku malas sekali. Aku bermain. Terus kamu ini sulap ya. Makanan, kotoran jadi makanan segala macam. Ya. Itu salah sekali aja fatal akibatnya. Semua langsung diserang sama dia. Makanan busuk begini, kotorannya sendiri jadi makanan. Karena dia melupakan perjanjian yang seharusnya. Itu hanya sekali kesalahan loh, bayangkan. Enggak ada ampun. Karena sebetulnya memang itu tujuan kalian, saya tahu. Memang tujuan kalian menyesatkan manusia-manusia yang lemah imannya. Tapi manusia yang meminta padaku, yang meminta bantuan,
Iya, emang manusia yang minta sama kamu. Emang benar. Itu bukan sepenuhnya salah aku. Iya, manusia itu memang lemah imannya namanya. Manusia itu tidak punya keimanan. Terus kamu kapan mau berhenti nyari duit? Hah? Setelah semua urusanku selesai. Selesai. Setelah perjanjian itu selesai. Selesai. Kalau nggak selesai? Terus. Terus menerus. Terus menerus. Seberapa menit tadi? 36. Waduh. Ya udah, kalau gitu kamu jangan balik lagi ke sana ya. Terus aku harus kemana? Apa kamu sanggup memenuhi kebutuhanku? Enggak juga. Kamu harus nyusu kan? Iya. Ya, masa nyusu ke sana ya? Bukan sama kamu. Itu ada tuh. Cukup enggak susu itu? Mana? Tuh. Enggak. Itu sesama jenis. Sama jenis sama kamu. Nih. Bukan. Tuh, atas. Ada susunya juga sana. Enggak. Tidak. Selain susu bisa diganti enggak? Susu kemasan gitu apa susu yang tidak. Di sapi, susu sapi mau. Susu mbe. Wangian. Ya itu wangi, susu sapi wangi banget. Semua manusia suka susu tidak. Sapi. Kalau mau susu sapi, susu kambing saya beli kambing ntar. Susu kambing ya. Cariin duit buat saya yang banyak susu kambing tapi ya. Enggak mau dia susu kambing, enggak bakal mau. Iya, main apa? Apa itu? Buat apa? Untuk berjaga-jaga. Jaga apa? Jaga apa? Emang bisa jaga apa ini? Kalau tuanku label. Mau ngerjain? Ya. Ini dibuat apa nanti buat tuanmu? Dibuat apa nantinya? Jebakan kakinya. Jebakan kaki? Nantinya kena kaki dong berdarah. Ya iya. Waduh. Ya. Parah. Darahnya aku minum. Darahnya diminum? Ya. Wah. Lihat pembalasannya kejam banget kan? Karena dia teledor. Ini pembalasannya kejam banget, coba bayangin. Ini mau dipakai buat ngeranjau kaki bos nih. Jadi ini ngegemesin tapi berbahaya tuh. Jadi memang dia minum darah juga ternyata. Kamu selain minum susu minum darah manusia? Ya. Lah ya, kalau kamu sedih. Kalau kamu diam di rajamu, enggak ada yang ngasih makan dong. Rajamu emang ngasih makan. Enggak kan? Itu rajaku, sebangsaku juga yang harus aku hormati. Terus kamu nyari makannya gimana? Sudah disediakan. Sama? Sudah. Kalau enggak ada bos, oh sama raja? Iya. Tetapi makanan itu berbeda. Beda. Makanan yang selayaknya kami makan. Memang apa biasanya kalian makan di kerajaan kalian? Mencari sisa-sisa makanan. Mencari sisa makanan. Ya. Tapi saat kalian dipelihara manusia, kalian itu harus yang bagus. Harus yang baru. Harus. Harus yang baru, istimewa, darah manusia lagi. Tapi saat di alamnya, saat di kerajaannya itu biasa aja. Mereka bahkan makan makanan sisa dari manusia. Ya. Saat di kerajaannya mereka prihatin ya, makannya makan sisa-sisa manusia. Tapi kalau sudah dikontrak ya, kalau sudah dikontrak sama manusia, mereka makannya royal, termasuk darah manusianya sendiri, termasuk darah bosnya sendiri. Apa itu? Maksudnya apa? Ini ada maknanya dia, ternyata mau ngeranjau kaki. Ini apa lagi itu? Apalagi itu maksudnya apa? Kalau dia melanggar 3 aturan,
sudah saatnya aku bawa. Oh, diikat? Ya. Oh, jadi ini ikatan. Apanya yang diikat tuh? Ini ikatan. Semua tubuhnya akan menjadi kaku. Lalu perlahan dia merasakan sendiri akibatnya. Gitu? Ya. Jadi diikat semua tubuhnya? Waduh. Kejam ya? Pembalasannya itu kejam. Lebih kejam. Apa? Manusia yang mau nyuruhku itu. Kan kamu dikasih makan, kejamnya apanya tuh? Karena dia merusak bangsanya sendiri. Karena dia merusak bangsanya sendiri. Ya. Iya benar. Karena dia mau nyari duit mudah, merusak bangsanya sendiri. Benar itu. Lebih kejam. Dia aja tahu kalau itu lebih kejam. Tapi terkadang manusia itu nggak merasa kejam, meskipun dia kejam. Apalagi itu? Diapakan lagi itu? Ternyata banyak ya ganjarannya. Kalau sampai ada kesalahan sedikit, banyak yang dilakukan dibalas oleh dia. Dia banyak melakukan pembalasan yang menyakitkan. Apalagi itu? Kenapa itu? Jarinya kenapa? Aku ikat jari-jarinya. Jari-jarinya diikat. Biar dia merasakan kekakuan. Apa? Kaku. Dia merasakan kaku. Sering kesemutan. Sehingga dia tidak bisa mengambil barang yang aku ambil. Dia sendiri kebanyakan harta. Tetapi dia tidak bisa merasakannya. Jadi setruk ya, jadi setruk dia, jadi tegang, gak bisa ngambil. Jadi dibuat setruk sama kamu, dibuat gak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Iya, dibuat setruk namanya. Berarti setruk juga bisa dari kalian ya? Ya. Ya udah. Tetapi perbuatan dia sendiri. Itu balasannya. Ya. Ya udah kalau gitu. Kamu ikut sama teman kamu tadi ya. Kemana? Ya ke rumah. Rumah? Iya. Aku lihat dulu. Enggak perlu lihat lah. Kalau lihat enggak mau kamu nanti. Ya. Bagus pokoknya itu, lihat aja bagus tuh. Tuh, bagus tuh. Bagus tapi, kan? Ini lihat nih, bagus enggak? Banyak. Iya, ini bagus enggak? Bagus ya? Banyak. Iya, rame, banyak. Masuk aja sana. Bagus kan? Enggak takut. Tetapi. Ada yang tersisa juga. Enggak ada, ini bagus tuh. Wah, bagus. Mana? Itu bagus. Enggak bakal diliatin, kalau liatin takut dia. Kalau diliatin sebelah situ. Aku di ujung. Ya udah, masuk. Tapi tunggu dulu. Jadi alhamdulillah kita berhasil mengurungnya. Karena kalau nggak dikurung kasihan ya, bahaya juga. Tapi itu yang kejadian mengambil uang itu, ternyata kalau bangsa tuyul itu sedikit ngambilnya, dia nggak banyak, ngambilnya cuma satu lembar. Dia cuma ngambil satu lembar. Itu pun 100.000. Sama 50.000. Astagfirullahaladzim. Udah cepet mandi, sana. Mandi, mandi. Baru sadar. Pas sadar repot. Pas sadar repot, lihat sana. Kenapa? Pas sadar repot ya. Jadi yang ngambil banyak itu ternyata bukan dari bangsa tuyul, tapi ada dari tadi ya. Itu mungkin perampok, satu perampok yang memakai ilmu gaib tadi ya, yang memakai ilmu sirep, atau manusia yang melakukannya. Dua, yang melakukannya babi ngepet.
karena babai ngepet tadi katanya musuh berat mereka. Nah, jadi bisa jadi itu tingkahnya babi ngepet. Karena katanya babi ngepet itu serakah katanya. Berarti serakah itu ngambilnya banyak. Nah, kalau memang yang hilangnya uangnya banyak-banyak, berarti babi ngepet bukan tuyul. Tapi kalau hilangnya cuma satu lembar ya berarti tuyul itu. Gitu. Nah, kalau banyak ya bisa babi ngepet berarti yang tadi mereka bilang. Karena mereka sendiri gak suka, karena babi ngepet itu serakah katanya. Ya serakah ngambilnya lebih banyak dari mereka. Sedangkan si tuyul hanya satu lembar. Jadi di zaman secanggih ini masih ada kok yang seperti begitu, masih ada. Disebut apa, gak percaya memang ada. Disebut percaya memang gak kelihatan. Tapi meskipun gak kelihatan ya. Ya gimana ya, memang ada. Meskipun gak kelihatan ya memang ada. Seperti anak hilang. Anak yang hilang itu sampai saat ini. Wewe Gombel ya. Wewe Gombel itu sampai saat ini juga masih ada. Dan masih banyak makhluk gaib yang menyembunyikan anak-anak. Itu masih terjadi di mana-mana. Begitu. Dan untuk uang hilang, percaya nggak percaya, mistik, gaib itu masih ada sampai detik ini. Dan saya sering bilang, siapapun Anda tidak percaya dengan ilmu gaib sekalipun, tidak percaya dengan adanya makhluk gaib sekalipun, Anda tetap akan mengalami hal-hal gaib. Tidak percaya dengan ilmu supranatural, tidak percaya dengan ilmu gaib, tetap saja akan mengalami hal-hal gaib, tetap. Tetap, karena manusia hidup dengan gaib. Karena ruh manusia sekalipun itu gaib. Dan ada nafas namanya itu gaib juga. Jadi manusia tidak bisa terhindar dari hal gaib. Yang jelas masa esok kita, besok, hari esok, itu masih gaib bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan besok. Lancar atau tidak, baik atau tidak besok itu, kita nggak tahu. Itu masih misteri. Itu namanya gaib. Jadi ilmu gaib itu ada. Meskipun tidak percaya dengan ilmu gaib, tetap akan mengalami hal gaib. Karena ilmu gaib itu banyak wilayahnya. Termasuk masa depan kita. Tidak ada yang tahu masa depan kita seperti apa nanti. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu besok akan seperti apa. Nggak ada yang tahu. Karena masih gaib. Nah, itulah ilmu gaib namanya. Ya. Semoga bermanfaat. Intinya, jaga uang kita dari gangguan tuyul seperti tadi. Dan dari babi ngepet ya. Babi ngepet karena lebih banyak ngambil uangnya. Kita harus lebih ekstra hati-hati. Gimana sih caranya? Caranya mungkin bisa dengan sering membaca ayat-ayat Al-Quran di rumah. Bacakan setiap habis maghrib, habis isya. Dan berwudu. Supaya mungkin nanti kalau kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, mudah-mudahan dilindungi Allah. Dijaga oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Ya. Begitu solusinya mungkin dari saya. Banyak baca Al-Quran supaya rumah kita hangat. Dan aura positifnya itu lebih kuat nanti. Coba bacakan Al-Baqarah akhir. Ayat Amal Rasuli namanya biasa disebut. Itu jarak 100 meter jin sudah hancur itu. Jarak 100 meter jin sudah hancur. Coba bacakan itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau silaturahmi ingat datangnya Senin sampai Kamis. Pagi hari datangnya ya. Diingat. Dan jangan lupa dibuka di Kang Muh Channel. Buka juga channel Kang Muh Channel. Nanti di bawahnya ada jadwal praktek juga. Dan di situ ada perjalanan keseharian saya juga. Nah, kalau mau silaturahmi atau untuk diskusi atau untuk belajar atau untuk apa, datangnya Senin sampai Kamis pagi hari. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe sebanyak mungkin. Terima kasih sudah selalu standby, sudah mendukung, sudah mensupport. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.